Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Dimana lagi kalau kita bukan di JMW Interior Workshop saya. Para pemirsa dan sanak semuanya, saya mendoakan Anda selalu sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa dan sanak semuanya, saya sekarang mau menjawab pertanyaan dan DM dari salah seorang dari Anda semua, atau beberapa orang telah menanyakan ini, dan itu sering sekali diulang-ulang. Tolong buat tutorial membuat kitchen set letter L. Kitchen set atas letter L. Oke? Segera kita buat tutorial kitchen set letter L-nya. Let's go! Bismillah. Come on. Para dunsana, inilah kondisi dapur dari pelanggan yang akan kita pasang kitchen set. Para dunsana, saya merencanakan kitchen set atas tadi. Letter L-nya bagian sini dengan panjang 134, di sini 292. Berikut juga kitchen set bawah yang udah ada betonnya. Para dunsana, permintaan dari yang punya rumah di sini kita kasih coakan untuk cooker hood. Nanti kita buat coakan untuk cooker hood-nya. Di sini ada pintu 2. Di sini saya akan pasang rak piring atas dari stainless. Nanti kita pakai pintu kaca, di sini pintu biasa. Di sini ada perletakan untuk letak oven. Para dunsana, panjang 292 134. Let's go, mari kita buat. Dunsana, pertama-tama saya memotong triplek tebal 12 selebar 35 cm. Berikut saya juga memotong melaminto dengan lebar yang sama, karena sini saya mau pakai sistem tanpa trimmer. Kita tidak meruter, dan saya mendapatkan melaminto dan lapisan tebal 12 beberapa untuk sekat-sekat semuanya. Kalau Anda mau membuat sekatnya, terserah berapa Anda membuat sekat. Di sini saya membuat sekat terdiri dari, kalau untuk kitchen set yang panjang, 2 sekat pinggir dan 3 sekat tengah yang lapisan melamintonya timbal balik. Dan untuk kitchen set di samping, hanya 2 sekat samping dengan melaminto 1 lapis. Melaminto 1 lapis adalah untuk bagian pinggir, dan 2 lapis timbal balik adalah untuk bagian sekat tengah. Saya lem seperti ini, seperti saya bekerja biasa. Nah, di sini saya memakai sistem coak. Saya coak selebar 5 cm dan tebalnya 12 mm. Saya potong 12 mm selebar 5 mm seperti ini. Maaf, selebar 5 cm. Beberapa potongan kita buat karena kita pakai sistem coak. Saya di sini hanya mencoak bagian bawah dari kitchen set itu saja, karena bagian atas kita pakai sistem topping nantinya. Saya coak semuanya, termasuk yang bagian sekat tengah dan pinggir semuanya. Mari kita sambung, karena panjang kitchen set kita 282, panjang dari panjang triplek, maka kita sambung seperti ini. Nah, kita mulai memasang rangka coakan bagian bawah pertama. Nah, Anda boleh melihat ini, karena ini posisi kitchen set, kalau sistem coak ini saya balikkan, berarti bagian yang di atas ini adalah bagian bawah kitchen set yang sebenarnya. Kita paku pada coakan seperti ini, bagian ujung ke ujung terlebih dahulu, setelah itu bagian satunya lagi, sehingga coakan terletak pada rangkanya, terletak pada coakan, dan kita tandai sekat-sekat pada rangka tersebut. Selanjutnya kita paku juga rangka-rangka pada coakan. Nah, para pemirsa, di sini saya memakai dish rack dengan panjang 80, berarti kita menyisakan ruangan sekitar 74 cm untuk sekatnya. Anda sesuaikan sekat-sekat dengan keinginan Anda sendiri. Nah, saya kembali memotong-motong bagian triplek tebal 12 dengan tebal lebar 5 cm itu untuk rangka bagian bawah yang saya tempel pada sekat seperti ini timbal balik. Dan para dunsana, ingat ini posisi kitchen set kita ini sudah dibalikkan, berarti rangka tadi sebelah ke bawah. Nah, selanjutnya kita memasang rangka bagian atas. Saya memotong tebal 12 untuk tutup atas, tetapi untuk tutup bawah saya potong tebal 9 mm.
dan di atasnya akan saya lapis dengan melaminto. Nah, pada don sana rangka pendek tadi inilah posisinya dan itu tempat kita memaku bagian rangka 9 mm nantinya. Karena ini sistem coak, jadi rangka alasnya terakhir. Saya memotong 9 mm sesuai ukuran kabinetnya. Saya pasang seperti ini, nanti kita paku. Selanjutnya melaminto yang telah kita potong-potong kita juga pasang di sana. Khusus melaminto tidak kita paku tetapi kita lem supaya tidak tampak jejak dari pakunya. Kita mengelem melaminto tersebut dengan lem kuning timbal balik. Sebelum kita lem, kita pasang terlebih dahulu bagian tutup topping dari kitchen set kita itu dengan tebal 12 mm. Kita paku lalu kita skrup. Seperti inilah tampilan sementara kitchen set kita. Cukup panjang karena ini panjangnya 2,82 meter. Dan sana mari kita balikkan lagi posisi kitchen setnya. Kita pasang bagian tutup bawah dari kitchen set bawah ini. Saya menutupnya dengan triplek atau multiplek tebal 4 mm. Nah, khusus bagian topping, coba Anda lihat bagian ini, posisi atas itu saya balikkan, ini di bawah. Itu saya kasih 5 cm tebal 12 dan dilapis melaminto. Itu untuk gunanya untuk menyangga pintu, karena nanti supaya tidak tampak menganga dari pintu bagian atas. Oke, let's go dun sana. Bagian belakang kita tutup dengan melaminto 4 mm. Dan selanjutnya setelah melaminto terpasang, kita cuci atau kita amplas bagian-bagian sisa yang tidak rata. Oke, selanjutnya dun sana kita bikin kitchen set yang di sebelahnya, letter L-nya. Nah, ini saya membikinnya dengan 2 sekat pinggir dan saya coak selebar 13 cm itu guna perletakan cooker hood. Dan nanti kita lapis dengan tebal 4 juga karena sebelumnya di bawahnya ada tebal 12 untuk perletakan baut dari cooker hood. Seperti itu saja. Kita tutup bagian atas itu seperti kitchen set kita buat sebelumnya. Nah, untuk Anda ketahui cara perletakan dari letter L kita lebih kurang seperti ini. Para dun sana, perletakan ini belum selesai. Ini hanya uji coba bagian sekat dari letter L yang lain kita adu dengan yang panjang. Letter L kita sebut saja letter L pendek dengan letter L panjang. Bagian yang pendek ini sudah ready tetapi bagian panjang belum. Untuk itu kita alas seperti ini, bagian pertemuan antara panjang dan pendek saya lapis dengan tebal 12. Lalu saya tambah 5 cm bagian itu untuk seperti kusen perletakan pintu supaya pintu tidak saling bertemu nantinya. Dan posisinya seperti ini. Dun sana, karena lebar cooker hood 90 cm maka ketebalan dari pinggirannya saya tambah supaya mencapai 90 cm dan itulah pertemuan letter L nya. Dun sana, kita lanjut pada bagian potongan pintu. Saya memotong tebal 12 mm selebar 6 cm untuk rangka-rangka pintu. Saya memakai pintu sistem rangka seperti biasanya, tetapi di sini saya tidak memakai sistem trimmer atau router. Saya mau membuat pintu itu rangka pas. Rangka pas yang saya maksud, saya memotong multiplex atau triplex tebal 4 untuk lapisannya pas sesuai ukuran pintu dan tidak saya trimmer kelebihannya. Begitu juga dengan melaminto yang saya potong. Saya potong ukuran pas sehingga kita tidak trimmer bagian lebih dari melaminto atau multiplex tebal 4 mm tersebut.
Dan saya memaku rangka yang lebih panjang terlebih dahulu pada multiplex tebal 4 seperti ini. Saya paku yang rangka yang panjang dan berikutnya nanti kita pasang rangka pendek dan kita paku juga seperti ini para di sana. Berbeda dengan cara saya membuat pintu sebelumnya karena saya merangka terlebih dahulu baru multiplex dan selanjutnya saya trimmer. Tetapi ini beda caranya. Bagaimana kita menentukan itu lurus nanti kita cuci kembali. Dan selanjutnya kita amplas, kita lem seperti biasa dengan lem kuning pada bagian rangka saja. Dan bagian lem ini adalah bagian untuk melaminto. Karena melaminto tidak kita paku supaya tidak ada tinggal jejak-jejak pada melaminto yang berwarna putih. Nah, bagi para dunsana, begitu juga dengan saya membuat rangka pintu kaca. Saya juga memotong tebal 12 selebar 6 cm. Dan saya juga memakai sistem tanpa trimmer, tanpa router. Nanti kita bikin rangka kacanya. Untuk lebih jelas nanti saya bikin video khusus untuk bagaimana sistem pintu dengan tanpa trimmer. Di sini saya hanya membahasnya sekilas karena kita fokus pada bagian kitchen set letter L. Untuk pintu-pintu bagian rangka kaca itu tentu kita memotong tebal 12, juga kita memotong tebal 4 beserta melaminto selebar yang kita buat coakan kaca. Tips untuk memotong secara cepat, kita beri batasan pada sliding kita dan kita tinggal potong seperti ini para dunsana. Dan inilah rangka pintu kaca kita. Setelah tebal 12 kita bikin seperti ini, kita lapis dengan melaminto dengan lebar yang berbeda. Nah, alhamdulillah kita telah selesai membuat bagian pintu-pintu dan selanjutnya kita bagian tutup topping. Untuk tutup topping saya memotong tebal 12 mm selebar 15 cm karena topping bagian pad itu sendiri adalah untuk perletakan lampu pada kitchen set. Saya bikin letter L seperti ini karena di atas itu berukuran 5 cm. Cukup kita paku seperti letter L dan kita taruh bagian pad itu di atas topping dari kitchen set kita. Dan para dunsana, coba Anda lihat, inilah perletakannya seperti ini dan itu bersisa sekitar 10 cm dan 5 cm bagian yang kita skrup pada topping bagian atas kitchen setnya. Nah, untuk bagian pertemuan antara kitchen set panjang dan pendek, saya membuat sambungan miring untuk pad bagian atas ini semiring 45 derajat. Oke, para dunsana, mari kita tes perletakan dari kitchen set panjang dan pendek dalam berbentuk letter L ini. Seperti inilah pertemuannya. Dan nanti kita skrup bagian itu ketika dalam pemasangan. Kalau kita bisa skrup permanen, kalau itu tidak terlalu panjang atau berat, bisa kita skrup permanen. Tetapi ini karena panjang dan berat, nanti di lokasi kita skrup permanen. Selanjutnya pad bagian kitchen set pendek kita buat juga persis sama dengan kitchen set panjang dan pertemuannya kurang lebih seperti ini. Dan kita pertemukanlah sambungan 45 derajat itu seperti ini dan itu bertemu dengan cantik dan manis. Selanjutnya juga kita skrup dan di sini di kitchen set pendek saya menaruh lampu satu buah dan di kitchen set panjang saya menaruh dua buah lampu downlight LED. Kita melubangi lampu, perletakan lampu dengan also
Anda bisa memakai also 5 cm atau also 6 cm tergantung dari lingkaran ukuran lampu yang Anda pasang. Saya membuat lubang itu seperti ini. Bismillah, para dunsana, kita mulai pada item berikutnya, yaitu kita memotong HPL dan kita sekarang mulai membungkus daripada kitchen set kita tersebut. Untuk membungkus bagian pad tadi, kita buka kembali karena pad hanya sekedar kita sekrup. Kita bungkus bagian utama, nanti bagian yang kecil-kecil. Kita lem bagian HPL dan juga kita lem bagian dari kabinet. Sistem mengelem bagian yang panjang ini, setelah kita lem, kita alas terlebih dahulu karena kalau kita bekerja sendiri susah untuk memegangnya. Kita bisa alas bagian bawah terlebih dahulu seperti itu. Kita sisakan 1 cm pada pinggirannya. Lalu kita tempel bagian yang sudah dilem. Ingat, yang bagian bawah itu belum dilem HPL-nya. Bagian atas ini saja yang sudah dilem. Dan bagian bawah itu kita tarik dan tinggal bagian atas seperti itu. Lalu kita press dengan kain. Dan setelah bagian yang besar-besar itu kita lapis HPL, kita juga melapis bagian yang kecil-kecil dengan HPL semuanya dengan warna yang sama. Oke para dunsana, setelah semua kita bungkus, mari kita pertemukan lagi antara Romeo dan Juliet ini, yaitu kitchen set pendek dan kitchen set panjangnya pada bidang yang telah kita pertemukan tadi, dan itu tidak kita lapis dengan HPL. Para dunsana, prinsipnya pertemuan dari kitchen set letter L ini dari kitchen set yang satu dengan kitchen set yang lainnya sehingga membentuk letter L. Saya mempertemukan antara dua bidang seperti ini. Satu pada bidang kitchen set ini, dan untuk bagian kitchen set yang lebih panjang seperti ini, ada dinding pertemuan antar kitchen set ini dengan ini, sehingga di belakang dinding itu menyisakan ruang kosong. Dan bagian pertemuan antara kitchen set ini dengan ini, kita kasih ruang sekitar 5 cm di sini untuk tenggang dari bukaan pintu kita. Jangan Anda langsung paskan ke sini ketika untuk membuat pintu yang sebelah sini. Maka setelah ketika kita membuka pintu bagian ini, tidak akan mengganggu pintu bagian sini. Anda juga boleh membuatnya lebih lebar. Kalau di sini saya 5 cm, bisa Anda bikin 10 cm atau lebih. Prinsipnya seperti itu. Begitu juga dengan topi padnya. Kita pertemukan dengan sistem sambungan manis seperti itu, para dunsana. Dan bagian bawah itu tidak perlu kita lapis HPL karena itu mau didempetkan juga. Oke? Dan oke para dunsana, perletakan antara Romeo dan Juliet kitchen set pendek dan kitchen set panjang kita ready, dan itu tinggal kita pasang di lokasi dan kita sekrup. Nanti kita bahas di video berikutnya. Kalau di sini sekarang kita bahas terlalu panjang. Dan untuk sekarang mari kita pasang lampu LED yang telah kita sediakan ini. Seperti ini saja kita memasang lampu LED seperti pada contoh-contoh video saya sebelumnya. Para dunsana, setelah pertemuan letter L ini kita paskan seperti ini, nanti dilokasikan itu akan kita pasang. Setelah ini kita akan memasang jendela-jendela dulu atau menstelnya, bukan jendela, pintu-pintu kita setel semua. Dan setelah kita setel baru kita pasang ke lokasi. Nah para dunsana, untuk ringkasnya sistem letter L saya seperti ini. Sistem letter L itu bermacam-macam tergantung kondisi lapangannya. Nah, para dunsana, untuk pembuatan kitchen set yang secara menyeluruh, mungkin Anda telah melihat video-video saya yang lain.
Jadi untuk khusus letter L ini belum. Maka saya fokus pada letter L ini saja. Para dun sana, pembuatan kitchen set letter L untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Karena video lanjutannya, pemasangannya serta pintu-pintunya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Bagaimana cara memasang kitchen set letter L? Alhamdulillah cukup bagian pembuatan sampai di sini. Kita lanjut ke pemasangan kitchen set letter L ini di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.